Minangkabau tarika keur ngarojotkeun transparansi serta efisiensi waraga saban kabupaten jeung kota di Jabar boga komitmen make kartu kredit pamarentah daerah atau kartu kredit Indonesia dina balanja daerah. Samemehna kakara Pemprov Jabar tur Pemkot Bogor anu make eta kartu kredit. Ketak digitalisasi dilegaan pamakeanana utamana keur waragad APBD di Jawa Barat tuyu kana catatan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat. Di Jawa Barat aya hiji wilayah anu indeks elektronifikasi transaksi pamarentah daerahna geus 100%, nyaeta Kabupaten Bekasi. Liantik itu keur ngaroncatkeun transparansi sarta efisiensi prak-prakan ngagunakeun anggaran daerah. Sakumna kabupaten jeung kota di Jawa Barat boga komitmen make kartu kredit pamarentah daerah atau kartu kredit Indonesia keur balanja daerah. Tapi kaayeuna kakara pamarentah Provinsi Jawa Barat turta pamarentah Kota Bogor anu make eta kartu kredit. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2, penggunaan KKI atau kartu kredit pemerintah daerah adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan juga akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Sehingga dalam kesempatan hari ini yang dipimpin oleh Pak Sekda, kita tadi juga sudah memperoleh komitmen dari seluruh pemerintah daerah Kabupaten Bogor di Jawa Barat yang belum menggunakan kartu kredit di dalam belanja pemerintah daerah. Insya Allah selama-lamanya tahun 2024 kita dorong untuk bisa diimplementasikan. Sajroning itu Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Puji Gunawan ngapresiasi sinergi serta kolaborasi Bank Indonesia jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat keur ngarespon mangpirang kawijakan pamarentah puseur. Ceuk Puji, Jawa Barat jadi benchmark pamarentah patalijeng tarekah inovatif dina percepatan serta perluasan digitalisasi. Sekjen pada saat itu adalah dalam rangka menekankan bahwa terkait dengan kartu kredit Indonesia bukan satu gimmick, bukan satu ibaratnya cuma sekedar seremoni dan lain-lain begitu sekalian, tapi itu sekali lagi penting game changer buat ekonomi uang daerah, utamanya dalam rangka peningkatan workforce dan kebijakan lainnya seperti pembangunan. Erwin nandeskeun paling elat dina tahun 2024 sakumna pamarentahan Kabupaten jeung Kota di Sakuliah Jawa Barat geus make kartu kredit Indonesia keur balanja daerah. Budi Hartati, Bandung TV.